Halo, kali ini kita akan mengenali salah satu aparatus area sensorial dari bentuk sendiri, yaitu pink tower. Secara umum, menara merah jambu atau pink tower merupakan 10 kubus dari kayu berwarna merah muda. Masing-masing kubus memiliki ukuran yang berurutan, mulai dari bal kubus terkecil berukuran 1 cm kubik, 2 cm kubik, 3 cm kubik, hingga 10 cm kubik. Tujuan dari penggunaan aparatus ini adalah untuk membangun persepsi visual atau gambaran tentang bentuk perbedaan dimensi benda besar atau kecil, mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Untuk penggunaannya, kita instruksikan kepada anak sebagai berikut. Pertama, arahkan anak untuk menempatkan 4 kubus terkecil dengan menggunakan satu tangan. Dan gunakan 2 tangan lainnya untuk memindahkan kubus yang lebih besar. Lalu, minta anak untuk mengurutkan dari balok terbesar ke balok terkecil. Gunakan 3 jari dominan anak untuk latihan menulis. Nah, lalu untuk menentukan bahwa urutannya sudah tepat atau belum, mari kita buat kubus rata di pinggir kanan. Lalu gunakan kubus terkecil yang berukuran 1 cm kubik seperti ini. Selain membangun pemahaman mengenai konsep besar kecil dari urutan benda dari yang terbesar hingga yang terkecil, melalui aparatus ini, anak juga bisa memahami bahwa berat beban pada balok kubus juga dipengaruhi oleh ukurannya. Lalu, ia juga akan membantu anak untuk membangun koordinasi gerak tubuh dan konsentrasi pada anak. Sekian perkenalan dari